Halo, selamat datang lagi di Argames ID. Di video kali ini gue bakal ngasih sekelas info bahwasannya hari ini tuh ada game yang tadinya berbayar kini menjadi gratis. Rocket League. Game ini sebenarnya udah rilis dari tahun 2015, cuma pada saat itu gamenya ini nggak gratis ya, berbayar. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah beli gamenya, termasuk gue, karena gue juga dulu pernah beli gamenya ini di PS4 dan sekarang ternyata jadi gratis. Sekarang Rocket League ini gratis di semua platform karena game ini tuh jadi game free to play. Buat teman-teman yang punya PS4, Nintendo Switch, Xbox One bisa langsung download di store yang masing-masing. Sedangkan untuk PC bisa download di Epic Game Store. Downloadnya di Epic Game Store ya, bukan di Steam. Untuk size-nya sendiri di PS4 ini sekitar 17 GB. Oh iya, buat yang belum tahu, Rocket League ini game kayak apa sih? Ini tuh game yang ada bolanya, tapi maininnya bukan pakai kaki, melainkan pakai mobil. Jadi kita harus masukkan bola ke gawang dengan mobil yang kita pakai. Di sini kalian bisa main crossplay dengan platform lain, artinya pemain PS4 ini nantinya bisa main bareng dengan pengguna Switch, Xbox One, dan juga PC. Dan untuk memainkannya, pengguna PS4 dan Switch ini nggak perlu berlangganan online. Artinya nggak butuh PS Plus dan juga Nintendo Online. Menyenangkan bukan? Oh iya, ketika gue coba main offline, ternyata game ini masih bisa dimainkan. Dan kalian pun tetap bisa main offline lokal multiplayer. Oke, sekian dulu untuk video dari Argames ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!